Sekarang saya jemput Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang Dipertua. Soalan yang ketiga. Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Tua, saya mulakan dengan firman Allah Ta'ala, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Al-Imam Al-Maghari, seorang ahli tafsir terkemuka, menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi khabar bahawa Dia pasti menguji hamba-Nya yang beriman dan beberapa ujian supaya mereka ini sentiasa bersabar, dan kemudian melafazkan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai tanda sabar dan syukur. Inilah senjata yang ampuh dengan menggunakan kebijaksanaan untuk mengatasi rintangan dan cabaran di samping doa dan tawakal. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan melalui Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sentiasa proaktif melaksanakan pelbagai usaha dan inisiatif bagi menyelesaikan isu-isu berkaitan pelaksanaan ibadah yang timbul dalam kalangan umat Islam sepanjang penularan wabak COVID-19. Antara usahanya, kita mengadakan mesyuarat jawatankuasa muzakarah khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI sebanyak 7 kali yang tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia dalam jumlah masa tempoh yang sedikit. Antara isu yang dibincangkan adalah solat jemaah dan juga solat jemaat di masjid, pernikahan secara online, ibadah dalam bulan puasa, pembayaran zakat, sambutan Hari Raya Aidilfitri, pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan mengambil kira nasihat daripada Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara. Hasil daripada mesyuarat khas yang telah dilaksanakan, maka kerajaan telah mengeluarkan beberapa garis panduan di mana ianya untuk memudahkan dan memberi kefahaman kepada khalayak masyarakat dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Antaranya kaedah pelaksanaan ibadah dalam bulan Ramadan, garis panduan kedudukan saf solat, garis panduan pelaksanaan ibadah kurban, garis panduan solat sunat Hari Raya Aidilfitri, tips menghadapi COVID-19, garis panduan solat musafir, garis panduan pelaksanaan ibadah dalam bulan Ramadan, hukum saringan dan prosedur rawatan pesakit COVID dalam semasa Ramadan, garis panduan sambutan Hari Raya Aidilfitri dalam tempoh PKP, garis panduan pelaksanaan perkahwinan orang Islam, garis panduan solat Jumaat. Mengambil kira keperluan tersebut juga lebih mendalam dari sudut agama, saya sendiri telah mengambil inisiatif mengarang 2 buku, Inilah Doaku dan Soal Jawab Fiqh. Kedua-dua buku ini telah didapatkan secara percuma di Jabatan Perdana Menteri dan juga dilaporkan 50,000 pengunjung web telah memuat naik buku-buku itu, termasuk disebarkan melalui Medium, WhatsApp dan Telegram Messenger. Selain daripada itu, risalah khas Al-Bayan yang kini masuk kepada siri kedua turut memberi pencerahan kepada umat Islam berkenaan penangguhan ibadah haji, penjelasan berhubung isu kurban dan lain-lain lagi. Hakikatnya, kami berusaha dengan seupaya mungkin untuk menyelesaikannya, termasuklah memberi kempen. Antara buku ini, kita akan edarkan di sini semuanya, insyaAllah termasuk Fit Covid dan yang terbaru, penangguhan ibadah haji. Oleh kerana itu, kerana situasi COVID-19 ini adalah kali pertama dalam sejarah Malaysia dan menyebabkan beberapa kaedah pelaksanaan ibadah perlu dikaji semula bagi mencapai matlamat maqasid syariah, menjaga nyawa di samping memelihara kesucian agama. Harapan kami agar usaha yang dilakukan ini mampu menjadi panduan sekiranya berlaku lagi penularan wabak sebegini di masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, ada soalan tambahan?
Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Oleh kerana umat Islam di Malaysia semakin menghampiri pelaksanaan ibadah kurban, saya ingin mendapatkan maklum balas berkait dengan satu inovasi penyembelihan berasaskan teknologi bagi mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN. Adakah teknologi penyembelihan tersebut akan diperkenalkan dalam masa terdekat dan juga untuk masa-masa akan datang? Terima kasih. Silakan. Ya, untuk pengetahuan Yang Berhormat, kita sudah edarkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP Prosedur Operasi Standard SOP Ibadah Kurban sebagaimana yang saya sebut tadi dengan terperinci. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, kami juga telah bekerjasama dengan MOSTI untuk melihat apakah perkara yang mungkin dapat dilaksanakan dengan sebaiknya ketika dilakukan ibadah kurban. Hasilnya, kita telah menempah lebih daripada 8 sangkar yang telah dibuat ataupun didemonstrasikan kepada kami dan kami akan laksanakan dengan sebaik mungkin. Hal ini kemungkinan besar akan dikembangkan di tempat-tempat lain jika sekiranya ia bersesuaian, insya-Allah. Terima kasih. Ada soalan tambahan kedua?